RT 01 RW 10. Anjir, kali Cilema abang luap. Sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi sempat terendam banjir setelah hujan deras pada Minggu, 4 Desember 2022 sore. Bahkan, pihak berwenang sampai mengevakuasi warga karena tingginya debit air yang menggenang. Berdasarkan hasil monitoring anggota Polres Metro Bekasi, sejumlah permukiman penduduk yang kebanjiran seperti perumahan Serang Baru, Kampung Cicau di Cikarang Selatan. Ada juga perumahan Telaga Harmoni di Serang Baru, Telaga Pasir Raya, Serang Baru. Adapun laporan dari BPBD Kabupaten Bekasi, banjir melanda perumahan Gempol 1, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan. Genangan air mencapai 50 cm dan warga terdampak dievakuasi ke tempat tinggi. Di Desa Simpangan, Cikarang Utara, polisi menurunkan perahu karet dibantu personil Brimob dan instansi pemerintah daerah lain. Sedikitnya 100 keluarga mengungsi karena banjir luapan kali. Lihat ini pos RT 01 RW 10. Ini banjir kali Cilema abang. Luap.